Ferry Irawan kini mantap cerai setelah tak dapat maaf dari Vena Melinda. Ferry Irawan akhirnya mantap untuk cerai dari istrinya, seusai jadi tersangka KDRT. Padahal ia sempat bersujud di kaki Vena Melinda memohon maaf. Bahkan, Ferry Irawan sudah menandatangani surat kuasa dan meminta pengacara Sunan Kalijaga untuk membantu menangani proses perceraiannya dengan Vena Melinda. Namun demikian, saat ini Ferry Irawan hanya bersifat menunggu gugatan cerai dari Vena Melinda masuk. Pihak keluarga Ferry Irawan yang diwakili sang adik, Maya, juga sudah buka suara soal niat Vena Melinda yang akan mengajukan gugatan cerai. Keputusan Ferry Irawan mantap berpisah dari Vena Melinda dituangkan dalam surat perjanjian pada tanggal 30 Januari tahun 2023 lalu. Ini adalah bukti bahwa Ferry sudah mantap bercerai. Dia menandatangani surat kuasa ke kantor hukum saya untuk menangani proses perceraian, ucap Sunan Kalijaga, dikutip dari YouTube Midnot, Jumat, tanggal 3 Februari tahun 2023. Per tanggal 30 Januari, tegasnya. Namun saat ini, pihak Ferry Irawan hanya bisa menunggu terkait masuknya gugatan cerai yang rencananya diajukan oleh Vena Melinda. Kita ini kan nunggu gugatan cerai yang berkoar-koar soal gugatan bukan pihak kita, ucap Sunan Kalijaga. Sementara, ayah Salma Vena Sunan ini turut mengaskan pihak Ferry Irawan sejak awal tak menginginkan adanya perpisahan. Namun demikian, sang aktor disebut hanya bersiap jika nantinya gugatan cerai sudah diajukan oleh Vena Melinda.